Rame 2,2. Tapi ada yang bilang tuh viral nanti nih kan. Waktu buat video tuh kan dipanggil aku. Itu ada yang bilang viral nanti nih, Bang. Assalamualaikum para sahabat pemburu, manapun kalian berada, saya doakan nih pagi yang cerah nih ya, semua kalian nih dalam keadaan terbaik, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, dan dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Para sahabat, kita udah melakukan perburuan batu akik nih seperti biasa. Ini ada batu berwarna merah, seperti ada garis tapak jaraknya gitu ya, tapi masih tapak rusak nih para sahabat, kita tinggalkan saja. Sebenarnya kita udah ada penemuan ya. Oh, ini dia Win. Batu yang ku tengok tadi. Dalam air punya. Badar. Nah, ini ada batu dalam air, ada merah-merahnya tapi kelihatan badar ya. Atau campuran. Masih merekat kuat para sahabat. Oh, ternyata memang betul badar. Dan di sini sebenarnya kita tadi mau mereview batu yang telah berhasil kita dapatkan ya. Satu nih batunya pasti bagus. Berhasil dapatkan sahabat kita. Nah, kalau ini saya nih ya, batu kristal, tapi masih golongan terlalu muda itu. Sama juga nih muda. Nah, ini bagus nih para sahabat. Indah nih, ini lumut. Lumut ya, tapi bukan golongan lumut siluki. Seperti akuarium gini para sahabat ya. Golongan akuarium mungkin. Tanahnya pasti full body kristal, merahnya nih ya hidup. Campur tanahnya sedikit warna keunguan gitu yang pasti ini kristal para sahabat, tembus ya kan, tembus sangat indahnya, menawan. Satu batu yang berhasil didapatkan sahabat kita nih, temuan perdana untuk hari ini para sahabat ya kan, disambut oleh satu batu dan ada warna kuningnya lagi. Ini kombinasi warna ya, warna merah dan kuning. Nah, ini termasuk bagus sekali ini ya. Habis itu yang pasti keretakannya nih para sahabat, minim keretakan. Di les-les ini seperti sirapan apa, siraman cat gitu ya. Cat itu kalau kita pegang kuas, kita percikan kuasnya, kurang lebih kayak gini dia. Karena pun saya tukang cat juga para sahabat. Jadi terbayang sama saya nih motifnya. Ini seperti siraman cat ya, yang ditembakkan dari kuas. Dan satu lagi ini batu hitam, dominan hitam, ada merahnya ya. Sama-sama kita review. Ini golongan kristal juga para sahabat, kristal ya kan, tapi kurang joss ya. Kok sahabat kita punya nih joss. Nah, ini hitam, golongan lumut mungkin para sahabat, kurang bagus, kita tinggalkan. Berarti kita berhasil mendapatkan satu batu para sahabat, sangat indah, sangat indah nih para sahabat. Warnanya, paduannya itu indah ya. Tampu lagi yang udah mengkristal pastinya full body, seperti siraman cat ya. Alhamdulillah para sahabat. Lanjut. Lanjut ke perburuan, dan di sini kami pemburu akik berterima kasih kepada kalian yang setia sampai saat ini terhadap channel kami. Begitu juga saya ucapkan nih, selamat datang, welcome to my channel. Bagi kalian yang baru dapat menemukan channel ini, pertama terima kasih ya. Bagi kalian yang udah nonton, apalagi nontonnya tuh nggak di skip-skip dari awal sampai akhir. Kalau tahu saya orangnya, pasti akan saya berterima kasih langsung ya kan. Ini langsung melalui video aja. Ini ada batu mengkristal lagi nih, warna merah, hitam. Ini merahnya kurang kontras ya, merahnya kurang kontras. Temuan perdana saya nih, mungkin kita ambil. Pasti full body kristal juga ya kan. Betulnya saya ada niat nih mau buat video yang agak durasi panjang ya kan, biar kalian puas menyaksikan proses perburuan batu akik ini ya. Enggak segampang sebetulnya untuk waktu dapatin ya. Kadang kita buat konten tuh, buat video tuh waktu mau dapat aja,
atau setidaknya ada satu batu yang kita berhasil temukan. Baru kita mengambil kamera gitu ya, ataupun Android. Ini ternyata jasper ya, kita tinggalkan langsung. Satu lagi ini putih-putih seperti bermotif seperti kristal ini, sobat. Ujung saya kalau yang hitam ini kristal ya, kita buktikan bersama. Ini ada lagi nih, masih tertanam. Ini baru terjadi kenaikan air, sahabat. Baru terjadi kenaikan air. Jadi batunya tuh sebagian masih terbenam atau terkubur gitu sama lumpur. Belum langsung nampak ke permukaan ya. Ini kita ambil-ambil aja dulu sama batu sahabat yang tadi ya. Langsung kita menuju tepian untuk mereview, karena tangan saya udah penuh ya. Tangan saya udah penuh. Langsung kita review ya. Ini batu yang tadi yang berhasil dapatkan sahabat kita. Sangat indah para sahabat ya. Ini yang saya dapatkan tadi masih kurang ya. Kurang menarik. Ini juga kristal. Ini masih golongan muda nih para sahabat, ini enggak kita ambil. Ada dua lagi. Ini yang baru saya temukan tadi. Seperti ada motif. Motif bergambar gitu para sahabat ya. Garis-garis. Nah, contohnya garis Sulaiman juga nih ya. Di sini. Dan motif ya, enggak panca warna juga nih. Tapi lebih dari satu warna, multicolor nih ya. Alhamdulillah para sahabat, baru nyampe kita. Nah, ini satu batu kristal. Kalau ini mungkin golongan lumut ya. Lumut kuning campuran putih. Alhamdulillah nih para sahabat. Ada dua batu nih yang pasti kita ambil, tiga batu mungkin para sahabat ya. Ini golongan yang kita ambil, yang ini enggak ya. Nah, tapi untuk penutupan video bisa lah nih para sahabat. Sekali lagi saya menampakkan lokasi perburuan batu akik. Hari ini mataharinya tuh alhamdulillah agak sedikit mendung ya. Dan kejauhan tadi saya udah nengok nih, batunya kecil memang. Nah, ini kristal ya. Kristal bening. Nah, warna oranye. Warna oranye. Ada lagi? Ada lagi temuan baru? Nah, ini. Kristal sangat kecil. Nah, itu udah diambil sama yang punya tuh, sahabat. Dan di sini kita akhiri saja video kali ini. Kami bukan siapa-siapa dan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Semuanya ini akan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Pasti jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum. Apa yang bilang?